Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau copotin bunga, bro. Ini bunganya naga ini, bro. Tadi kita habis nyemprot, selesai mandi, sholat, makan. Nah, sekarang udah waktunya kita kerja lagi. Ini harus dicopotin, bro. Ini, bro. Caranya gini, nah enak kan? Ini kalau nggak dicopotin, apa busuk kadang-kadang, banyak yang busuk. Nah ini agar buahnya tetap bagus dan tidak mengalami busuk, ini dicopot, dicopotin. Nah ini, nah kan? Kalau nggak dicopotin banyak yang busuk loh, bro. Copot. Oh, ini buahnya nggak terlalu banyak, bro. Tapi namanya kita berusaha, ya tetap bersyukur saja. Apa yang telah diberikan oleh Allah, Gusti Allah, ya kan? Nah. Tahu kenapa kok enggak banyak buahnya ini. Ada yang segini juga, bro. Enggak banyak, enggak tahu kenapa. Ini juga saya copotin kemarin nih. Wah, tinggi. Ini sulit, bro. Mana? Sulit, bro. Sulit. Gak bisa tangan satu karena yang satu pegang kamera ini. Wah, ini kambingnya belum kita masukin ke kandang, belum sempat, bro. Ini ya, ada yang segini bunganya nih, bro. Ini. Nah, kambing teriak-teriak. Nah, ini loh, bro. Busuknya kayak gini. Ini untung kering. Kalau enggak kering, waduh. Londot, bro. Londot. Sebenarnya enak, cuma tinggal gini, ini udah berblondot. Ini rahasia biar buahnya tetap bagus dan tidak busuk. Terkadang kalau nggak dicopotin busuk, apalagi kalau pas musim-musim hujan gini, bro. Aduh, busuk jatuh buahnya ini, bro. Nggak jadi maksimal buahnya. Ini sampai kesana, bro. Enak sebenarnya, cuma gitu aja kan. Ini, bro, juga ada yang segini, tapi banyak yang jatuh kemarin, bro.
karena musim hujan terus cuacanya itu tak menentu, hujan panas, hujan panas. Ini udah mulai busuk. Kalau enggak dicopot ya, ini kan lama-lama busuk. Ini bisa merembet ke sini. Nah, terus apalagi kalau hujan terus, ini bisa busuk juga. Karena dari sini merembet sini. Kalau diginiin ya mengurangilah kebusukan tuh. Itu tinggi, bro. Ini, bro. Masih banyak, bro, sampai ke sana juga. Wah, ini dimakan apa ini? Tahu dah, wah, ini kalau nggak tupai, bisa ayam, bisa burung juga ini, bro. Tapi dah, kayaknya ini ayam kayaknya, karena tempatnya di bawah. Kita itu kan harus telaten, bro. Walaupun sedikit, jangan males-malesan. Jare ini wong Jawa, bro, ya. Wong kuwi lek telaten mesti panen. Ya kan, bro? Tuh katanya orang Jawa kan gitu. Wah, ini, bro. Matang, bro. Ini siapa yang mau, bro? Kalau orang-orang sini udah malas makan, bro. Karena apa? Di sini tuh udah hampir setiap orang tuh nanam ya. Jadi malas udah. Tapi enggak tahu kalau di kota-kota itu. Saya juga heran. Setiap waktu panen, apalagi panen raya. Ntar lagi ini udah waktunya musim panen raya, bro. Padahal buah naga tuh banyak. Yang saya heranin, kok habis gitu. Kayaknya kayak pabriknya kan belum ada, bro. Kalau jeruk ada pabriknya, kalau buah naga nih mana ada pabrik yang besar, bro. Saya tapi kurang tahu. Kalau ada ya nggak tahu juga saya. Kok bisa habis? Nah, ini kan, bro. Ini kan busuk, ya kan? Nah. Ini kalau musim hujan bisa berentek sini, bro. Dan ini buahnya, bakal buah ini juga bisa busuk. Kalau kita copot gini. Nah. Copot gini kan. Ini kalau panas ini bisa mengering dan berhenti pembusukan tuh, bro. Itu. Bro. Nah, ini kan. Nah, ini busuk ini. Ini kering. Nah, ini loh, bro. Oh, enggak jelas. Nah. Ya kan? Busuk sudah ini. Ya, sampai di sini aja, bro, ya. Saya mau lanjutin ini, enggak mungkin kalau saya rekam terus sampai selesai. Oke, bro. Ikutin terus jejak Cimintul ya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.